Anak bungsu Ririn Ekawati manja ke Ibnu Jamil, lengket banget. Dikutip dari suara.com, pada hari Sabtu 30 Januari 2021 lalu, Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati resmi menikah. Keluarga Ririn Ekawati, termasuk anak bungsunya Abigail Ketlia pun menyambut baik pasangan pengantin baru ini. Sosok ayah memang sangat didambakan oleh anak bungsu Ririn Ekawati dan almarhum Ferry Wijaya ini. Seperti yang diketahui, saat ayah kandungnya meninggal dunia, Abigail Ketlia bahkan belum berusia setahun. Kini sosok ayah buat Abigail Ketlia diisi oleh Ibnu Jamil. Tampaknya ia memanggil akrabnya terus mencium hingga memeluk Ibnu Jamil mbak seolah tak ingin lepas saking sayangnya. Mesranya, ya ampun lebih mesra daripada emaknya, ujar kerabat Ibnu Jamil. Kerabat Ibnu Jamil yang mengunggah momen manis itu dan diunggah ke Instagram story. Tampak Ketlia digendong lalu mencium dan memeluk Ibnu Jamil dengan manja. Video tersebut pun juga diberikan caption manis. Meslanya, Yaya sama Papa, duh gemesin banget kan Ibnu Jamil dan anak bungsu Ririn Ekawati.